Jelang pemilu 2024, pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat konsolidasi dan sosialisasi pemenangan. DPP Partai Perindo mengumumkan pergantian ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. Rapat konsolidasi dan sosialisasi pemenangan yang diselenggarakan di kantor DPW Partai Perindo Jatim di Surabaya ini dihadiri Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq dan juga Ketua Bapilu DPP Partai Perindo Roni Tanusa Putra. DPP Partai Perindo juga mengumumkan secara resmi mengganti Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur dari Letjen TNI Purnawirawan Wisnu Prasetya Budi kepada Faida. Pergantian Ketua Wilayah dari Letjen Jenderal Wisnu menjadi Ketua Dewan Pembina karena beliau disibukkan waktu kegiatan beliau sehingga beliau menyerahkan kepada Ketua Harian hari ini secara definitif menjadi Ketua Wilayah Perindo Jawa Timur. Dan saya optimis langkah percepatan ini akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan karena saya yakin teman-teman juga tekadnya bulat untuk menjadi pemenang di tahun 2024. Sementara itu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, para bacalek Partai Perindo menggelar silaturahmi dengan warga Desa Saintis, Kecamatan Percut, Saituan, yang dihadiri mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi, yang juga bacalek DPR RI Partai Perindo, Dapil Sumut 1. Dan juga memperkenalkan Partai Perindo dengan program-programnya, salah satunya adalah dengan program Kartu Tanda Anggota yang berasuransi, yang tentunya ini menjadi salah satu andalan kami. Selain memaparkan program pro UMKM dan rakyat kecil, para bacalek saling bertukar pikiran dan menampung aspirasi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.